Oke, saya akan tes plasma cutting dengan tipe CAT45. Ini plasma cutting dengan fungsi pilot up pada plasma cutting. Jadi pilot up itu artinya api akan keluar ketika tosnya itu dipencet ya. Jadi tidak perlu mencari api atau menempelkan ke benda kerja yang akan dipotong ya. Itu disebutnya pilot up atau api yang keluar setelah sweet tosnya itu dipencet ya. Untuk plasma cutting ini aksesorisnya cukup komplit ya, ada regulator di sini. Ini regulator yang fungsinya itu untuk memfilter udara yang masuk ke dalam mesin plasma cutting ini ya. Terus ada selang angin yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter nih, yang bisa dipakai untuk selang angin untuk kompresor ya. Terus ada air clamp. Terus ada plasma tos nih. Ini plasma tos yang khusus untuk plasma cutting CAT65 GSB ya. Karena plasma cutting ini input listriknya 3 fase 380 volt. Dan ini untuk plasma tosnya itu sudah include dengan wire atau pilot up yang ke plasma tosnya. Oke, untuk pemasangan dari filter regulatornya itu ada di bagian belakang dari mesin ini. Nah, di sini untuk pemasangan filter regulator. Jadi regulator ini dipasang nanti pada mesin di sini ya. Jadi ada di belakang mesin di sini. Jadi harus dipasang secara permanen ya. Dan input ini masuk ke dalam input dari mesin ini ya. Tinggal ditekan di sini. Nah, ini udah masuk. Nah, di sini tekanannya anginnya kurang lebih sekitar kontinu di 5 bar ya atau di 4 bar supaya bisa potong dengan maksimal ya. Ini ada kipas untuk pendinginan mesin ya. Di sini on off dari mesinnya. Oke, saya akan pasang untuk plasma tosnya. Ini air clamp-nya di posisi paling atas. Terus ini plasma tosnya. Ini harus terpasang dengan sempurna ya, karena ada angin yang masuk, jadi harus kencang. Ini sebagai switch dari plasma tosnya. Yang switch yang untuk ini, plasma tos ini. Ini harus terpasang. Dan yang terakhir itu pilot up nih. Ini namanya pilot up, untuk kabel pilot up nih. Ini harus terpasang supaya apinya bisa langsung keluar ya. Oke. Saya akan pasang untuk air kompresornya.
ini kalau sudah masuk nih anginnya. Ini kalau kita pencet ini gitu. Kita langsung potong. Ini ampere di sini. Ampernya. Ini 2T dan 4T di sini. Kapasitasnya sampai 65 ampere. Jadi kapasitasnya di sini sampai 65 ampere. Bisa langsung potong dengan sempurna ya. Ini kalau kita lepas ini. Kita lepas yang pilot up-nya di sini. Ketika kita pencet ini tidak ada api ya, tapi begitu kita pasang ini, kita pasang kembali, pilot up pada plasma cutting.